langsung cabut dari Two Miners, gila 90 jam bro, 20,05 bro, 90 jam bro, geblek gak selisihnya itu loh, 30 jam, 24 jam bro. Ini seriusnya, apa memang semuanya sekarang begitu? Rewardnya turun drastis. Ini di Ethermine nih tanggal 1 nih, payout dari sini tanggal 1, sebelum-sebelumnya masih normal tanggal 1 nih. Mau Februari ini akhirnya masih 64 jam lah, kita ambil 64. Ini nggak tahu deh kenapa dia cepat banget. Kita ngambil 64 lah, 64, 64, 64 ya kan. Ini kan ada di waktu itu ada drop, internet gue putus atau apalah. Tapi rata-rata stabil di sini. Ini ada 64 jam buat 0,05 64 jam. Di sini ini tanggal 1 Maret jam 2, jam 3 lah kita ambil jam 3. Di sini tanggalnya. Ya. 1 2 3. Kalau kita ambil jam 3 ya. Jam 3 pagi. Payout jam tanggal 1. Tanggal 2 jam 3 pagi 24 jam. 3 24 jam. 4 24 jam. 1 2 3 hari. Lebihnya sekarang jam 9. Sekarang jam 9 muter lagi. Dan kalau kira-kira 90 jam dapatnya 0,5. Gila. Itu serius. Cuman gitu aja nih 90 jam, bro. Ini single mining, enggak ada dual mining loh, serius. Entahlah ya. Ini apakah mining segila ini sekarang kah gitu kan? Sampai butuh 90 jam buat pay off. Hitungan gue bener kan? Ini jam ya. Gambar. Hitungan gue apa salah? Di sini enggak ada durasinya masanya. Enggak ada jam dinding nih, ini aja jam dinding. Nah, jam dinding yang gede. Jam dinding. Salah. Nih, jam 3 pagi muter lagi 6 12. Kok 12 jam sih? Bener ya? Jam 3 pagi ngeng, pagi, malam, sore lagi 24 jam gitu loh maksud saya. Dan ketemu lagi nih, muter lagi gitu loh. Jam 3 pagi nih atau jam 3 sore. Terus ini kan udah 12 jam tuh, 12 sore, terus ketemu malam lagi, tambah sini lagi, ketemu lagi, begitu lagi loh, hitungannya seperti itu loh. Dan kira-kira 90 jam kok, masa hitung kalau, coba kalau salah dikoreksi di bawah deh. Dan ini nggak lucu men, sumpah ini gila loh. Akhirnya pindah lagi nih ke Ethermine, ini nggak waras di sini. Apa iya segila itu kah? Harusnya kan 90 jam bro. Inilah. Ini kalkulator goblok aja lah gitu. Anggap aja nih 0,05 dibagi nih 64 jam lah. 64 jam. Per jamnya itu 100 pemakaian. Dikali 90 jam. 0,7 cok selisihnya cok. Dikurangi 0,05. Tuh. Solusi 0,2 lu kali sekarang nilai ETH berapa? 20 juta ya. Bentar ya. ETH berapa nilainya sekarang? 23 juta lah. Dikali 23 juta. Kan bangsat. Gila selisihnya 460.000 anjir. Sial. Wah. Waduh. 400 cok selisihnya cok, 467 cok. Coba ini 90 dibagi 24 dikali zil itu 10 dikali 1500. Zil berapa sekarang? Zil berapa? White. Zil berapa cok? Asuh ini. Kok bisa begitu ya?
pikirku udah payout tuh pagi tadi gitu, ternyata belum coy. Ketik sini aja zil. Bikin panik loh, serius. 1780 ke 1800 lah, dikali 1800 ditambah 467 ya, bener ya, 467.000. Geblek anjir, 500.000 cowok selisihnya cowok, bangsat. Oh, lemes gue sumpah. Apa ini? Masa sih coba nyampe ini belum valid nih. Kalau misalkan nanti dual mining hasilnya lebih gede, akan single mining di Ethermine. Bandingin lagi di nanopool. Oke, black. Apa iya nyampe segila ini sekarang mining? Hah? Gila ya? Selisihnya jauh banget cuy. Tak tulis layang kangen ikin. Diarahkan ke dialihkan ke ini, ke dedak lagi nih mas bro. Ini baru running ini nol ya, ini nggak putus pada kemarin mainnya loh, kan janco. Kapan dibayarnya ini? Udah gue offline kan, jam 9 kurang 1 menit offline. Coba payoutnya kapan nih? The Ethereum network is overload sometime. If you find the transaction to pull but it's so on the blockchain, please wait some time. Your transaction is payout will process shortly. If you see payment to blockchain while it's empty, just wait some time. For some time, it takes somewhere or even hour for your wallet software to get required transaction confirm. Ah udahlah, gue tinggalin lah ini, gila gue nggak cocok di sini. Ini masih lama nih payoutnya, nggak tahu deh. Kalau misalkan nggak payout lagi, gue akan lanjutkan lagi segini beberapa aja. Udah stay di sini aja sama nonton Zil lagi. 3 hari cu, di sini offline-nya 3 hari nih. Offline-nya 3 hari. Ya ampun, ya sudahlah. Kita buktikan lagi di Ethermine apakah hasilnya sama 90 jam juga.